Ya, semangat anak-anak hari ini. Semangat. Hari ini kita akan belajar IPS seperti biasanya. Nah, di minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan persebaran fauna yang ada di Indonesia. Di mana Indonesia itu dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Ada Indonesia bagian? Barat, yang Timur, atau fauna Asiatis, fauna peralihan, dan fauna Australis. Nah, di depan meja kalian yang sudah saya bentuk kelompoknya, itu sudah tersedia peta Indonesia. Jadi hari ini kita akan belajar dengan menggunakan peta ini. Di sana sudah ada buku pedoman. Nah, buku pedoman ini akan membantu kalian untuk menyelesaikan tugas dari saya. Di kotak ini sudah ada fauna dan sudah ada nama provinsi. Jadi nanti tugasnya kalian memasukkan ke peta yang sudah dibolongi. Jadi nanti kalian masukkan sesuai dengan nama provinsinya, letaknya di mana, dan fauna khasnya apa. Nah, terlebih dahulu kita akan buka halaman 71. Ya, coba buka dulu. Ya, di halaman 71 itu kalian bisa melihat faunanya, bisa melihat persebarannya, dan saya hanya akan kasih waktu 5 sampai 10 menit. Jadi kalian silakan bekerja sama dengan baik supaya dalam waktu yang singkat ini kalian bisa menghafalkan faunanya, bisa menghafalkan letaknya di mana dan nama provinsinya apa. Nah, sebelumnya kalian bisa buka dulu buku pedoman untuk menyelesaikan tugas dari saya. Nah, coba lihat dulu, silakan. Oke, kalau misalkan sudah dibaca, boleh langsung buka bukunya, keluarkan provinsi dan nama hewannya. Hadirkan cinta, hilangkan lara di hatimu. Sambut mentari, biarkan hati.